Gini jadi inget mantan, Pok. Dulu, Pok, punya mantan, ya Allah, kalau dibilang pelit, ya pelit banget. Sekalinya dia ngajak ke mall, Mpok girang kayak apa tahu, Neng. Kata dia kalau udah di mall, ntar gampang, nunjuk aja, nunjuk. Kata dia gitu. Enak dong, Pok, kalau tinggal nunjuk. Ya iya, pikiran Pok juga enak ini kita dibelanjain. Iya. Kagak taunya kita udah nunjuk, kita disuruh jilat, nunjuk, jilat, nunjuk, jilat. Kita ya kata itu mall apa kuburan sih, Bang? Berarti kalau dibandingin ya alhamdulillah banget ya, Mpo ya, bisa lepas dari mantan yang dulu. Ya Allah. Tisu. Apa kagak bisa melek? Astagfirullah. Ya Allah, Mpo, sabar ya, Mpo. Bawangnya pedes banget. Ternyata lagi ngulek bawang, kirain aku nangisnya gara-gara keinget yang itu. Duh, Mpo, bikin panik aja. Mendingan, Mpo, daripada kita sedih, kita selawatan aja. Jadi selain hati kita tenang, kerjaan kita selesai, kita juga makin happy. Cuman ya maafin kalau suara saya kadang-kadang suka ngelebihin ustazah. Oh. Siap, Mpo? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Pok, ketinggian, Pok. Ibni Abdillah. Bukan badannya, Pok. Nadanya, Pok. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad. Indah banget. Ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ini suara siapa, Pak De, ya? Siti nggak mungkin. Ngobrol aja pales. Butet. Ini nggak mungkin, Pak. Oh iya. Susah kali rupanya kalau dia. Alhamdulillah, Mpok. Aku ke toilet dulu ya, sebentar. Nggak apa-apa kan ditinggal sendirian? Nggak, biarin nih saya ditemenin sama kangkung. Mohon jagain Mpok ya. Iya. Assalamualaikum, Mpok. Ada Pak De. Ada Ustadz Musa. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang selawatan itu Ustazah Bella. Iya. Masya Allah, suara Ustazah Bella itu sejuk banget. Saya serasa lagi mandi di air terjun Babakan Madang. Aduh, bisa aja. Bener deh. Gimana tuh? Iya, ada ini. Coba. Pak De aja kesana. Aduh. Sampai tenyuh mendengarnya. Bener sih? Gak percaya? Coba tanya Pak De. Aduh. Pak De tuh bener-bener, dia bener-bener menghayati sama dengan saya. Jadi,